Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Cinglana sudah berada di pemancingan ikan campur PMC Telaga Siva. Kita lihat outside, pemandangan luar sisi dari pemancingan Siva. Ini pagi hari sekitar 7:30. Nah, itu parkirannya udah penuh itu. Bawal buat sarapan pagi. Ya, lu. Ya, bawal. Ya. Kita ketemu lagi sama Cinglana di pemancingan Telaga Siva. Kalau orang Sunda bilang see you again at PMC Siva. Itu mah bahasa Inggris. Sunda itu. Oh, sudah mana saya belum dengar sudah. Boleh nemu. Boleh nemu di kerojokan. Sebetulnya saya tadi pagi sudah berada di Siva. Dari pagi dari subuh aja ya. Iya, salah satu di sini ya. Iya. Cuma ini cuma nih kan mereka. Ini owner Siva. Sibuk banget. Dia mudak majik sini, mudak majik sono. Aja gijik. Sedangkan saya demprok di apa? Pinggir. Jadi orang ketemu dari pagi sampai sore orang ketemu. Nah, kebetulan sore ini habis kita ngopi bareng. Hai. Baru bisa ngobrol sih. Saya juga nggak ngerti nih kira-kira kemana arah obrolan kita. Tapi rekan-rekan nggak usah tegang, karena kita nggak bicara politik, nggak bicara ekonomi, ya kan? Bicaranya hiburan. Kita bicara hiburan, tentang pancing. Bicara mancing tentu ada empang. Ada empang tentu ada pemilik. Ini pemilik dari Telaga Siva, Bapak Gunawan, ya kan? Nah, mungkin ini kalau nggak salah bulan Oktober. Oktober. Oktober tanggal 7. Iya, tanggal 7. Jadi biasanya di setiap pemancingan termasuk PMC Siva mungkin ada jadwal. Kalau kata orang Sunda, schedule. Sehingga kalau saya sih enggak iseng nih. Bukan sok tahu. Saya yakin setiap order empat pasti ada niat atau acara momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu. Ya kan, saya nggak ngerti dah namanya apa. Entah itu event apa namanya? Event ya. Iya. Wah, itu cakep banget. Itu kok kata orang-orang kita kebetulan iya. Event katanya. Oke, okay, mungkin event. Selain event, mungkin nanti di sana ada pecah-pecahannya, mungkin hiburan, mungkin acara bersama, acara komunitas dan lain sebagainya. Pada dasarnya judulnya mancing bersama, kan gitu. Baik, kayaknya aku ngomong capek ini. Oke, okay, kita tanya aja langsung sama Bapak Gunawan. Mungkin di bulan Oktober minggu kedua, minggu ketiga atau minggu keempat mungkin beliau ada hajat apa maksud. Ya udah sekarang
mewakili kalian para subscriber Cinana maupun viewer Cinana, saya boleh nanya, gimana Bapak Gunawan? Ya. Sehubungan hari ini bulan Oktober sudah masuk di tanggal 7. Kira-kira, coba kira-kira apa? Ini Cing, untuk bulan Oktober kita nggak ada rencana untuk kita. Belum, bukan nggak ada ya. Belum kita mengadakan acara event untuk Ramadan. Ya, paling kita mengadakannya acara mabar. Mancing bareng sembari makan siang bareng sih. Together fishing. Ah, itulah yang mana saya nggak ngerti bahasanya begitu. Bahasa Sunda. Soalnya kalau saya mau kan bahasanya Jakarta orang. Saya orang bukan orang Betawi. Betawi. Iya. Kita ngomong kan pada sasarannya. Sekarang sasaran ente ini mau ngomong apa? Ya udah ngomong aja. Iya. Untuk rencana saya ini, jadi setiap bulan itu mengadakan mancing bareng dengan tiketnya tiket ekonomi. Ya, tiket 100.000 udah ada ikan barang. Ya, ciri khas Telaga Sipa itu main ikan barang. Ya, ikan balap itu saya jelaskan itu. Jadi pada waktu dimulai ikan balap yang menarik satu ekor itu seperti nomor lapaknya 10.000. Umpama tinggalnya dapat menjarang doang kan. Ya. Ya, umpama tinggalnya lapaknya nomor 80. 80. Nah, cilana gentak nih. Iya, cilana gentak. Jadi cilana nyebutin 80. Nanti saya catat. Yang terekam. Iya. Betul. Nah, jadi seumpama ada 50 ikan balap, 50 ekor balap. Itu sampai selesai sampai habis, Cing. Ya, kudu. Sampai selesai sampai habis itu. Jadi nggak ada tertunda. Kayak apa jangkanya 15 menit atau setengah jam itu harus habis. Iya, ikan balap itu kali satu ekor itu 10.000. Nah, itu makanya di tanggal 18 besok Oktober, minggu temennya besok ya. Jadi minggu di tanggal 18, tanggal 15 itu saya ngadakan mancing bareng sembari makan siang bareng. Di tiket 100.000, adikan balap 50 ekor plus makan siang. Jadi siangnya itu kita nggak usah makan di warung atau gimana, saya siapin catering. Nggak usah, nanti dianterin semua cateringnya. Oh, di supama di hari Minggu itu ada 50 angler ataupun ada 100, saya siapin 100 catering. Jadi kita makan siang bareng. Artinya kita siapkan sesuai para pemancing yang hadir. Pemancing yang hadir saat itu. Jadi itu para sahabat. Saya mungkin nggak ngerti lagi. Saya yakin tadi kita semua sudah dengar bahwa ada satu penjelasan yang sifatnya begono. Di tanggal 15 Oktober kita mengadakan mabar mancing bareng sembari makan siang bareng. Di tiket Rp100.000 dan ada hadiah, hiburan hadiah. Ada hiburannya 50 ekor ikan balap per ekor 10.000. Itu udah makan siang dapat hadiah hiburan di 50 ekor ikan balap per ekor Rp10.000. Jadi tanggal 15 besok hari Minggu. Baik, saya kira penjelasan dari owner dari PMC Telaga Sipa atau apa ya. Pasti sahabat-sahabat sudah paham. Dan karenanya bagi kita semua yang ada ruang waktu, ya, ruang kecil, ya kan, nyok. Sama-sama. Kita hiburan. CCTV, IBNC Telaga Sipa, untuk kita saling silaturahmi. Betul. Ya kan, makan bareng bersama. Iya, menyambung silaturahmi. Silaturahmi. Ya, supaya kenal para angler semua. Kita menggentak bareng. Ya kan, banyak manfaatnya. Oh ya, untuk ikan kita turunkan sebanyak 250 kg. Apabila di lapak 104 lapak. Apabila full, kita turunkan sebanyak 2 kintal setengah. Oke, jadi secara lapak full, itu akan diturunkan ikan 2 kintal setengah. Kintal setengah. Banyak, 2 kintal setengah. Lumayan. Bisa ngegetet itu kan?
Betul sih. Dan juga untuk tiket reguler kita masih biasa di tiket 55 satu orang dua juara. Saya dengar-dengar ente buka sesi malam Jumat. Ya, betul. Ya, untuk malam Jumat saya buka. Ya, di tiket Rp60.000. Rp60.000. Ya, beda sama di lain. Ya, memang di malam Jumat. Di malam Jumat aja ya. Ya, jadi kita liburnya hari Jumat. Libur hari Jumat. Ya, untuk malam Jumat kita buka tiket 60. Satu orang bisa dua juara. Kalau waktu sih sama lah ya. Ya, untuk waktu kita bebas. Ya, ya untuk waktu mulai mancing sih jam 5. Jam 5 sore sampai sampai ya sekuat dia lah. Iya, paling subuh sampai pada mengendong itu masalah. Enggak sih masalah mengendong. Ada tempat waktu barang geletak juga. Ya silakan aja gitu. Saya rasa begini Pak Gunawan. Ya. Pada akhirnya saya yakin rekan-rekan angler dan sahabat-sahabat mancing sedunia sudah paham dari keterangan ente bahwa bla 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 tanggal 15 kita punya tiket 100.000 makan siang bareng ikan diturunin sesuai lapak penuh dua setengah cinta gitu ya, hiburannya ikan balap, 50 ekor, per ekor 10.000 kalau tinggal dapat 10 lu mancing gratis. Cakep. Iya, makan siang gratis. Benar. Khususnya si Jabodetabek, ya kan, umumnya si Jabodetabek dan juga ya sedunia atau si dunia. All of the world. Ya itu dah yang saya ngerti. Bahasa Sunda itu. Oh, si Sunda ya. Seluruh pemancing-pemancing lokal maupun internasional, ya kan. Setidaknya tadi ada satu pemberitahuan atau maklumat dari owner PMC Tembaga Sipa bahwa tanggal 15 ada acara, ya kan. Bukan itu, bukan mabar. Iya, mabar. Ya singkatnya itu paket hemat. Ya, paket hemat tiket 100.000 ada makan siang, ada ikan balap, turun ikan 250 kilo atau 2,5 kilo. Kemudian karena trademark atau inisial atau ciri khas dari Telaga Sifa adalah ikan balap, ciri khas ya. Telaga Sifa atau Bapak Gunawan tetap mempertahankan ciri khas ikan balap sebagai ciri khas dari PMC Telaga Sifa. Ciri khas Telaga Sifa itu main setiap satu minggu itu ada ikan balap di luar event, dan event pun nanti kita adakan tetap ada ikan balap. Ya, suatu saat kita ada event tetap ada ikan balap juga ada. Jadi ditambah satu lagi tadi bahwa kemarin-marin malam Jumat itu libur. Ya. Sekarang kita buka di tiket Rp60.000 dua joran satu. Cukup jelas yang ya, sahabat angler, bahwa pemberitahuan yang barusan sama-sama kita dengar sesungguhnya mengajak kita untuk silaturahmi, kumpul bareng, bawa joran, silakan bawa keluarga, nggak pernah boleh apa-apa. Silakan ya, kan? Gratis untuk keluarga. Gratis. Mau acara jalan-jalan juga istirahat kemari di Empang enak. Iya, suasananya masih alami. Masih alami di situ. Saya dari jauh sih kemarin. Saya sering ngendong. Ya kan. Jadi gitu persahabat angler, bahwa saya mohon maaf, seharusnya tadi pagi saya ada satu konfirmasi hal ini atau ngobrol-ngobrol hal ini. Hubungan beliau sangat sibuk, ada di Gajah Giring sono kemari, penting di pojokan sono, sehingga habis maghrib, habis makan bersama, habis ngopi, habis ngudut, ngobrol-ngobrol. Sibuknya gini cing, tadi peserta membeludak. Saya juga lihat sendiri bahwa saya memang nggak bisa berkata apa-apa. Saya cuma dalam hati alhamdulillah bahwa Telaga Sifa sejauh ini masih eksis. Ya, ya alhamdulillah lah ya, rezeki doa banyak sedikit kita syukuri. Artinya doa-doa teman juga itu sangat ya, betul. Itu yang diutamakan saya doanya.
support-support ya, dari teman-teman juga. Sehingga tanpa support dari teman-teman, siapalah si Siva. Support dari teman kita memang mengharapkan. Tanpa ada angler atau doa itu, siapa sih Telaga Sipa? Dan juga untuk para YouTuber, tanpa ada YouTuber, iya, Telaga Sipa itu bukan apa-apa. Satu lagi poin inti bahwa Telaga Sipa sangat terbuka dengan segala masukan-masukan yang sifatnya bagaimana cara kita menghadapi kenyamanan dalam hal manusia. Betul, betul, Jeng. Ya kan? Kritik dan saran, Jeng. Iya, tetap diterima. Ya kan? Jangan sampai ada berbenturan ketidaknyamanan. Betul. Sama-sama kita selalu mancing. Betul, Jeng. Kan gitu. Jangan ada omongan di belakang. Ya. Mendingan terus terang ngomong ke saya. Ya. Adapun kekurangan saya, pasti akan saya rapikan lagi. Ya. Itu ada kekurangan. Saya juga dengar sendiri bahwa owner Siva terbuka untuk satu masukan, betul, atau bahasa kerennya kritikan, ya, kritikan, saran dan masukan terima. Itu terima dengan catatan masukan yang sekiranya kita sama-sama berbahagia. Betul, kalau boleh kata-kata nggak bagus itu. Oke, saya rasa saya mohon maaf banyak panjang lebar saya berbicara. Intinya saya yakin para sahabat semua sudah bisa menyimpulkan poinnya, ya kan? Tanggal 15 ada acara mabar bersama, 1.000 makan bareng-bareng, berarti ikan 2,5 kintal, ada ikan bawal, kan gitu. Kiranya demikian, saya dan owner PMC Telaga Sipa menghaturkan mohon maaf bila ada lebih kurang kata, dan saya terutama Kencing Lana Channel mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Bye, thank you very much. Nah, ini.